Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Ketemu lagi di channel ini di mana? Di Almera Parabola. Kali ini Almera Parabola akan memberikan triks atau tips sedikit buat kamu sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang kebetulan saat ini membeli perangkat baru dari Provision ya, dan coba-coba untuk memasang sendiri di rumah. Ini Almera Parabola akan memberikan informasi bagaimana caranya untuk mencari sinyal dari Provision secara gampang atau secara cepat. Bahan-bahannya sudah saya siapkan dan tentunya akan saya rakit terlebih dahulu. Oke? Baik sahabat Almera Parabola di rumah, sudah saya rakit menggunakan disk 45 cm seperti ini. Sahabat gunakan LNB nya seperti ini, horizontal. Sahabat bisa lihat nih, horizontal arah konektornya akan kita pasang di belakang. Sahabat Almera Parabola pasang antena parabola seperti ini dengan menggunakan tiang fokus secara vertikal. Yang perlu sahabat perhatikan adalah derajat dari pemasangan untuk satelit Viasat 3A di posisi antara 60 sampai 70 derajat. Nah, seperti ini nih. Ini sahabat bisa lihat nih. Sudutnya nih 60 sampai 70 derajat. Dan LNB-nya mengarah ke arah barat secara horizontal. Dan lalu sahabat bisa putar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Oke, akan kita coba apakah ini posisi dari satelit Viasat 3A. Akan saya hubungkan di satkinder ini ya. Seperti ini. Sahabat bisa putar saja seperti ini. Nah, sudah nampak sinyalnya. Nah, sudah nampak. Sangat gampang sekali ya untuk mencari sinyal dari satelit Viasat 3A, khususnya Provision. Sahabat bisa gunakan transponder dari Provision yang sudah sahabat lihat di sini nih. Derajatnya di antara 60 sampai 70. Tidak usah jauh-jauh, sahabat tinggal arahkan, putar saja antena parabolanya ke arah barat. Nah. Baik sahabat Almera Parabola, terima kasih sudah menyimak video kami bagaimana caranya mencari sinyal dari Provision secara cepat. Khususnya untuk sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang baru saja memasang perangkat Provision dan ingin coba-coba memasang sendiri di rumah tanpa memanggil teknisi parabola, sahabat bisa lakukan hal tersebut. Sahabat bisa lakukan hal ini di rumah dan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.